sementara kalau telur puyuh lah. Lalu, telur puyuh 35. Nah, sebelumnya dia? Sebelumnya sekitar 32.000. Telur merah sekarang ya masih bertahan tinggi Mas, 31.000. Penyebabnya sendiri mungkin dari pakan kali ya Mas. Apa faktor lain kurang tahu saya. Mas, kalau untuk omset sendiri gimana, berkurang nggak sih? Omset pasti Mas berkurang. Ya bisa jadi 50% lah. 50%. Kebanyakan yang beli kan kayak biasanya telur puyuh lah. Biasanya sekilo, sekilo kan 35. Sekarang orang belanja 20.000, 25.000 kayak gitu.